الفاتحة إلى روحي سيدنا المحجب الله أحمد بن عيسى وإلى روحي سيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روحي الحبيب السيد الشيخ عمر بن محمد بن سالم بن حافظ بن شيخ أبو بكر بن سالم وإلى روحي الحبيب نور بن محمد الحبشي وإلى روحي الحبيب شمس الدين بن حرون وإلى روحي الحبيب عبد الله الحدر وإلى روحي الحبيب عثمان شعب الدين بن عبد الرحمن بن حسان وإلى روحي الحبيب محمد السحيمي بن عبد الله بن شيبان وإلى روحي الحبيب علي بن جعفر بن أحمد بن عبد القادر الإدرس وإلى روحي الحبيب حسن بن أحمد الأطاس وإلى روحي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى روحي الحبيب حسين بن محمد الحبشي وإلى روحي الحبيب زين بن حسين بن أحمد الحبشي وإلى روحي الحبيب سليم بن حسين بن أحمد الحبشي وإلى روحي الحبيب باكر بن عبد الله الحبشي وإلى روحي الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي وإلى روحي الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه وإلى روحي الحبيب عبد الله بن أحمد الجوفري وإلى روحي الشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد بن سليم بن باكر الخاتم الأنصاري وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأزواجنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأولادنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله يتغشاهم برحمة ومغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله segala puji kepada Allah Jalla Jalaluh dan yang terutama terima kasih kepada pengerusi masjid Haji Jalal dan juga isteri yang sudi menjemput saya ke sini daripada Johor Bahru. Ya, asal Singapura, bapa saya Melaka, ibu saya Singapura, saya lahir di Singapura, jadi saya orang Singapura. Tapi sudah menetap di Johor selama 11 tahun begitu. Isteri, anak-anak semua orang Singapura. Sedikit pengenalan dirilah ya. Orang kata apa, tidak kenal maka tidak cinta. Yang lelaki saja, yang wanita jangan berbahaya. Alhamdulillah kita di hari Jumaat yang penuh barakah. Hari yang mana di sisi Nabi, di sisi Allah itu, di dalam sebuah hadis sahih, hadis Bukhari, hari yang paling agung di sisi Allah iaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Lebih agung daripada hari Aidul Fitri, hari Raya Aidul Adha. Lebih agung. Dan amalan yang paling mulia pada hari Jumaat ialah bersedekah. Letak tabung, letak duit dalam tabung. Cari siapa, cari orang-orang yang kita hendak bantu. Sedekah kepada umat Islam, maksud Nabi SAW, sedekah kepada budak-budak kamu, maksudnya hamba-hamba. Sedekah pada, tapi sedekah yang paling afdal ialah sedekah pada ahli keluarga kamu. Ahli keluarga. Ramai orang akan dengan mudah untuk berbelanja untuk teman-teman. Mudah. Makan-makan-makan, bayar. Makan-makan-makan, bayar. Tidak mengapa. Kerana takut, kita takut yang memudahkan kita untuk mengamalkan amalan soleh itu ialah sebenarnya sifat riak. Tanpa kita sedari. Kerana apa? Kerana dalam surah Yusuf, Allah ada menyebut, Bara'udhu billahi minasyaitanir rajim, innan nafsu la'ammaratu bisu'. Nafsu, sungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan. Jikalau nafsu itu mengajak kepada kebaikan, hati-hati.
Sebab itu kita perlu banyak introspeksi diri. Itu di dalam kitab Minhajul Abidin Al-Imam Al-Ghazali ada menyebut. Kita latih nafsu kita untuk membuat kebaikan, tetapi kita yang patut berburuk sangka ialah pada diri kita sendiri, bukan kepada umat Islam. Dua perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatan, dua perkara laisa faqahuma minal khair. Dua perkara yang tidak ada sesuatu pun, khaslatan laisa faqahuma syai'un minal khair. Dua perkara yang tidak ada apa pun mengatasinya, dua perkara ini kebaikan. Apa itu? Husnuzan billah wa husnuzan bi'ibadillah. Baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Wa khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Dan dua perkara tidak ada yang lebih buruk daripada dua perkara ini, su'uzan billah wa su'uzan bi'ibadillah. Buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Itu yang kita tidak mahu. Yang sepatutnya kita buruk sangka kepada diri kita sendiri. Jadi jikalau kita bersedekah dengan teman-teman itu, itu takut ada riak khafi yang tersembunyi. Tapi dengan keluarga kita, bayangkan kita sedang makan nasi Arab di restoran Arab yang bagus dengan teman-teman, makan. Isteri atau anak telefon, abah lagi makan apa? Lagi makan nasi Arab. Nak nasi Arab juga? Berapa? 4 bungkus. Hai. Nasi ambeng sudahlah, nasi padang sudahlah. Anak kita pun nak makan yang sama juga seperti mana kita. Isteri kita pun nak makan yang sama juga. Kawan-kawan kita, kita boleh belanja hingga 10 orang, kadang-kadang hingga 10 dulang, tapi anak cuma minta di rumah cuma 4 bungkus saja nasi Arab. Ini contoh. Tapi kita mengeluh. Kerana apa? Ada sifat riak khafi. Di sini kita untuk tazkiyatun nafs, introspeksi diri. Ha, itu yang paling mulia sekali, sedekah kepada ahli keluarga. Ya, bulan puasa ni bila ceramah begini, suami-suami selamat sedikitlah. Kerana apa? Siang hari tak boleh makan, isteri tidak boleh minta banyak. Ha, tapi kalau luar bulan Ramadan, ha, bang saya nak makan ni, saya nak pergi sana, saya nak pergi sini. Ha. Kemudian hari Jumaat kita berselawat. Alhamdulillah Ustaz Azmi tadi berselawat tafrijiyah, raja selawat. Aktiru, Nabi itu kata perintah fi'il amr. Disuruh kita banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat itu akan disampaikan kepadaku. Jadi jangan hairan apabila di yaumul qiyamah Nabi memanggil kita daripada jauh, kerana kita paling banyak berselawat, antara orang yang paling banyak berselawat. Ada seorang sahabat Ubay, bukan sahabat saya, sahabat Nabi SAW, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, menurut satu hadis menyatakan, ya Rasulullah, aku berselawat kepadamu sebahagian-sebahagian, sepertiga waktuku. Begitulah maksudnya. Bagaimana? Nabi kata bagus, tetapi jika kau tambah itu lebih baik. Bagaimana jika setengah? Kemudian Nabi kata bagus, jika kau ditambah lebih baik. Kemudian dia kata bagaimana jika dua per tiga? Bagus, ditambah lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, aku menghabiskan seluruh waktuku untuk berselawat ke atasmu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi kata, maksud Nabi sallallahu alaihi wa sallam, jika kalau kamu melakukan itu, maka apa kegundahanmu Allah akan tukar dengan kegembiraan kepada dirimu. Apa saja masalahmu akan selesai. Persoalannya di sini, jadi jikalau ada orang bertanya saya minggu lepas, jikalau seluruh waktu kita habiskan berselawat, tidak perlu kita berdoa. Itulah yang pentingnya kita ada ulama tafsir. Maksud berselawat di sini ialah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menghabiskan seluruh waktunya itu, maksudnya berdoa untuk dirinya itu dia ganti dengan selawat. Apabila kita berdoa, Allahumma rabbi fili, ya Allah ampunilah aku, ya Allah berilah aku rezeki, yang itu diganti dengan selawat. Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra.
Siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah berselawat kepadanya ke atasnya 10 kali. Cukup dengan selawat Allah. Apabila kita berselawat, Allah selawat ke atas kita 10 kali, maka hutang selesai. Rasa resah kita, gelisah kita dilapangkan dada. Itu sudah cukup. Tetapi bila apabila kita berdoa untuk orang lain pula, Allahumma fir lana wali walidina, ataupun ya Allah, engkau ampunilah dosa kawan-kawanku, berilah dia rezeki. Ada satu malaikat ini ditugaskan khusus untuk mengaminkan doa orang yang mendoakan orang lain. Ad-du'a li akhihi an zahril ghaibi mustajab. Doa untuk seseorang itu, dengarlah. Ataupun mikrofon tadi. Dengar, boleh. Maksud hadis tadi, doa untuk saudara kamu yang tiada dia di situ, dia tidak tahu kamu mendoakannya, mustajab. Dan ada satu malaikat ditugaskan khusus untuk mengaminkan doa seseorang itu yang mendoakan saudara dia. Apa dia, malaikat itu akan kata, amin walaka mithli, amin dan sama juga untuk kamu. Apabila kita mendoakan orang, kita rasa kita sudah berdoa, kita sudah beramal, tetapi rezeki kita masih kurang lagi. Kenapa? Kerana kita lebih mementingkan diri sendiri daripada umat Islam, daripada saudara-saudara kita. Mengapa kita mahu rezeki kita sendiri saja, nak makan seorang? Kenapa kita tidak mahu mendoakan supaya saudara-saudara kita juga mendapat rezeki mungkin lebih banyak daripada kita? Di situ juga hati kita, kita patut cek, periksa semula. Jadi apabila kita mendoakan saudara kita, ya Allah berilah dia rezeki yang banyak, ya Allah rezeki yang mana engkau berkat, engkau berkati, kau rahmati dan redai di dunia dan juga di akhirat. Kenapa di dunia dan juga di akhirat? Supaya rezeki itu tidak menjadi bebanan ke atasnya di akhirat kelak. Supaya rezeki itu diredai Allah di akhirat kelak, memudahkan dia untuk masuk ke Jannatul Firdaus Al-A'la, dapat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mendoakan saudara kita, itu selawat. Apabila kita mendoakan untuk diri kita, digantikan dengan selawat kepada yang mampu. Paling minimal selawat para ulama sudah menyebut 300 kali satu hari. Selawat yang paling sahih, selawat yang paling sahih ialah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu paling sahih dalam Sahih Bukhari. Jikalau 300 kali bagaimana? Susah. Jadi ada hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i, seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana ingin memberi salam kepadamu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tetapi bagaimana kita berselawat ke atasmu? Apa jawab Rasulullah mengikut hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 300 kali. Permulaan hanya lisan. Apabila lisan sahaja kita latih, ia akan bersangkut dengan hati lama kelamaan. Apabila lisan dan hati bersatu, itulah dia semakin laju, semakin laju, semakin laju. 300 tidak sampai 5 minit. 1,000 barang 5 minit. 2,000 10 minit. Atau 2,000 7 minit. Apabila lisan dan hati bersatu, itulah dia salawat. Salah dari perkataan silah, silatul rahim, penyambung. Salah penyambung kita dan juga Allah. Salawat ini perkataannya daripada solah, iaitu jamak
ia adalah penyambung kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang tidak ada punya rasa cinta, siapa yang menyebut tentang hakikat dan makrifat tetapi tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, batil, sia-sia. Ditakuti ada sifat-sifat ciri-ciri munafik. Dia kata Allah tetapi dia tidak mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hatinya. Man ahabbani faqad ahabballah. Saya mencintai Allah, saya lebih mencintai Allah. Bagaimana kita kenal Allah? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melalui para ulama yang mengikut rantaian kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang mencintaiku maka sesungguhnya dia mencintai Allah. Wa man ata'ani faqad ata'allah. Siapa yang taat kepadaku maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Jadi siapa yang mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia sebenar-benarnya taat kepada Allah. Bagaimana hendak cinta Allah, cinta Nabi. Bagaimana hendak cinta Nabi, senantiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada selawat Jibril. Pernah dengar selawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Amalkan yang ini juga. Termasuk juga dalam selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat Jibril ini jikalau diamalkan setiap selepas solat fardu seberapa banyak yang boleh, diselang-selikan jugalah supaya ada variasi. Amalan kita ini perlu variasi, kerana jikalau begitu sahaja nanti kita tidak, kita akan cepat rasa bosan, takut jadi tidak istiqamah. Selepas solat fardu sambil berjalan atau di atas sejadah, selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Para ulama menyebutkan ia akan mendatangkan rezeki yang melimpah ruah. Jangan fikir rezeki itu daripada uang sahaja. Kita dapat beribadah, kita dapat membaca Wirdul Latif setiap pagi dan juga petang. Kita dapat baca surah Al-Waqi'ah setiap lepas asar secara istiqamah. Kita dapat solat tahajud, kita dapat solat duha, kita dapat bermacam-macam lagi istiqamah. Itu rezeki. Jikalau tidak istiqamah, itu yang ditabuhi. Berapa lama saya nak berbual ni? Berapa lama saya nak berbual? Sampai mana? Alhamdulillah. Kena pergi muar kan lepas ni? Muar kan lepas ni? Alhamdulillah. Matahari naik susah sikit. Hari hujan ya. Sallallahu ala Muhammad. Rezeki ini daripada isteri yang soleha, itu juga rezeki. Anak yang soleh dan soleha, itu juga rezeki. Ya, itulah amalan pada hari Jumaat. Ini tentang hari Jumaat. Bulan Ramadan pula. Di bulan Ramadan, perkataan tarawih ini bid'ah. Ha. Ustaz, Habib, Habib cakap bid'ah? Wahabi. Bukan. Perkataannya bid'ah. Macam nahu, saraf, itu semua bid'ah. Tapi dalam bahasa Arab, tarawih ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak disebut tarawih. Di sini kita tahu apabila kita mengamalkan sesuatu, kita tahu satu perkataan itu, baru sedap kita untuk amalkannya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarawih 8 rakaat Nabi lakukan untuk 2 malam. Malam yang ketiga Nabi tidak keluar. Keesokan harinya Nabi menyebut, aku tahu bahawa kamu semua menungguku, aku tidak keluar. Nabi takut akan diwajibkan solat tarawih berjemaah. Jadi para ulama sudah menyebut tarawih ini sunat muakkadah. Ia adalah qiyamul lail, qiyam Ramadan, solat yang menghidupkan bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan saja. Ahli Makkah, mereka melakukan solat qiyam Ramadan ini sebanyak 8 rakaat. Diselang-selikan beberapa rakaat, 2 rakaat atau apa, kemudian mereka tawaf. Ahlul Madinah dapat tahu
diberitahu bahawa Ahlul Makkah melakukan begitu, mereka rasa cemburu. Kerana apa? Ahlul Makkah mereka mempunyai Kaabah. Kemudian di Madinah mereka melakukan 20 rakaat. Untuk menggantikan yang Ahlul Makkah dapat bertawaf, mereka menggantikan dengan 20 rakaat. Jadi jikalau kita nak sibuk dengan 8 rakaat, 20 rakaat, 8 rakaat, 20 rakaat, salahkanlah ahli Madinah. Ha. Jangan sibuk sunnah bid'ah, sunnah bid'ah, tapi tidak tahu sejarah. Ini yang masalah. Ya. Kemudian apabila sudah 20 rakaat pula, mereka beberapa rakaat diselang-selikan dengan bacaan Al-Quran, dengan zikrullah, mengingat kepada Allah, kemudian bangkit semula untuk solat tarawih, solat qiyam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan solat tarawihnya, bacaan Qurannya, zikrullahnya, Allah akan mengampunkan segala dosanya yang telah lalu. Daripada mana pula datang perkataan tarawih? Akar katanya ruh, daripada ruh. Apa kena mengena tarawih dan juga ruh? Ruh ini satu. Jikalau ramai, arwah. Jadi bila kita sebut arwah, itu maknanya roh, roh. Orang Melayu dia ada perkataan berganda, eh? Nak pergi jalan, jalan. Awak jalan, itu lain. Awak nak, awak datang merisik anak saya ni, awak suka dengan dia? Saya suka pak cik. Awak datang merisik anak saya ni, awak suka dengan dia? Saya suka-suka pak cik. Ah, itu dah lain tu cerita kan. Ah, jadi arwah ni roh, roh. Tarawih yang menenangkan roh, roh. Menenangkan bagaimana? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Imam ataupun kalau jikalau solat sendirian, berbual dengan Allah, menghayati. Apabila imam menghayati ataupun sendirian menghayati, maka yang lain atau dirinya juga akan dapat ketenangan itu. Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya Subhana Rabbiyal Azim. Kenapa tidak baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim 20 rakaat 30 hari. Masuk hari kelima, ramai yang hilang. Ha. Ini kaedah dia. Sebab tu ada orang bertanya kepada saya, ramai juga, kenapa apabila saya baca doa iftitah itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallah bukratu wasila, wajahatu wajia. Imam baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Dia belum habis doa iftitah, imam sudah masuk surah. Kenapa? Kerana doa iftitah kita itu, yang kita sering baca itu, sebenarnya dua doa iftitah yang berbeza, yang digandingkan menjadi satu. Apa itu? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wasubhanallahi bukratan wa asila. Satu. Yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardh, hanifa muslima, sehingga habis. Itu yang kedua. Jadi apabila kita ingin mengamalkan itu pada solat fardu, solat tarawih, khusus terutama apabila kita menjadi imam, cukup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wasubhanallahi bukratan wa asila. Kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah yang sering diamalkan di sini, seperti yang sering juga saya amalkan di tempat lain. Ramadan yang pertama hingga ke-15 baca rakaat kedua surah Al-Ikhlas, eh? Kemudian 16 hingga ke akhir Ramadan tarawih baca Al-Qadr yang rakaat pertama. Itu paling mudah sekali. Ataupun daripada Wadduha ke bawah terus ke Al-Ikhlas pun boleh juga. Kemudian Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azim. Kita nak kejarkan 20 rakaat, kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Kita lisan sahaja, tetapi bukan hati. Tetapi jikalau kita Subhana Rabbiyal Azim, kita mengta'zimkan Allah, itu datang roh kita ini tenang. Itulah yang dinamakan tarawih.
Kemudian apabila doa duduk antara dua sujud itu, sering kita baca Rabbighfirli warhamni wajibni wa'fani warzuqni wahdini wa'afini. Rabbighfirli warhamni wajibni wa'fani warzuqni. Ya apa? Marah ke, solat ke, doa? Ha. Ada dalam Syama'il Muhammadiyah, kitab Al-Imam At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu wa arda. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau tidak silap saya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan apabila Nabi duduk antara dua sujud, Nabi menyebut Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tuhanku ampuni aku, Tuhan Tuhanku ampuni aku. Kita hendak quality bukan quantity. Berapa ramai orang yang hidupnya berkualiti tetapi tidak berkuantiti. Berapa ramai orang yang hidupnya berkuantiti tapi tidak berkualiti. Contoh Habib Ali bin Ja'far Idrus rahimahullah ta'ala, Batu Pahat. Habib Ali Batu Pahat, hidupnya tidak berkuantiti, nampak mata kasar tidak berkuantiti, tetapi berkualiti. Dekat kepada Allah, hatinya tenang, lapang. Tetapi berapa ramai yang hidup rumah villa kuantiti, tetapi kerus katil yang empuk itu, dia hanya dapat tidur dalam setahun mungkin 5 kali, 6 kali. Selebihnya tidur di katil hospital. Itu contoh. Jadi itulah dia kualiti yang dipandang kepada Allah. Sultan Brunei Hassan Al-Bolkiah hafizahullah masukkan RM1,000 di dalam tabung surau ini. Kemudian orang biasa yang ada RM100 dia memasukkan RM60 ke tabung surau ini. Mana yang lebih kualiti? Apakah kita memandang RM1,000 itu yang lebih kualiti? Kita silap besar selama ini. Kerana dia adalah seorang billionaire, Sultan Brunei. Ini contohlah. Tetapi seseorang itu dia ada RM100, dia memasukkan RM60, dia memasukkan 60% harta yang ada padanya ke dalam tabung masjid. Itu lebih kualiti. Ramai kita melihat nilai yang besar, rumah yang besar. Begitu juga solat. Ada ramai yang solat, ingin solat tahajud 8 rakaat dengan surah panjang-panjang. Bagus, teruskan. Tetapi kemudian memandang orang yang membawa motor hina, memandang tidak pandang sebelah mata pun, memandang para habaib, para ulama mencium tangan, bagus. Tetapi memandang jiran tetangga dengan sebelah mata kerana lagu karaoke siang dan malam, tidak ada perasaan kasih sayang sesama umat. Ada cerita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya itu, kami ada seorang wanita jiran kami, dia berpuasa pada siang hari senantiasa, pada malam hari dia solat malam, kuat solat malam, tetapi dia menyakiti jirannya, kata-katanya dan bermacam-macam lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Hiya, dia perempuan itu, finnar, di neraka. Di neraka. Itu zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apatah lagi zaman kita, dengan mengumpat, dengan mencelanya. Sudahlah mengumpat dan mencela makcik-makcik, nenek-nenek yang tidak tahu apa-apa, belajar pula guna WhatsApp, Facebook, dah komen bermacam-macam pula. Mulut tutup, tangan pula bergerak. Tangan berhenti, mulut pula bergerak. Dosa atas dosa atas dosa. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah melindungi keluarga kita dan diri kita juga, zuriat keturunan kita daripada fitnah akhir zaman ini. Jadi solat tarawih itu, kemudian at-tahiyatul mubarakatuh, salawatul tayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Solat tarawih tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Ini kerana apa? Kaedah untuk orang dapat pahala satu solat satu malam penuh di bulan Ramadan. Nabi SAW menyatakan maksudnya itu, barang siapa yang solat daripada awal bersama imam hingga imam beredar habis, selesai, maka orang itu dicatatkan seperti solat satu malam penuh di bulan Ramadan. Sebab itu bacaannya pendek tetapi ada kualitinya. Itulah tarawih, tidak kelam kabut. Allahu akbar, subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal azim, Allahu akbar, rabbil alamin, rabbil alamin. Mana tarawihnya? Keluar biasa mengumpat. Apabila hati kita tenang, kita tidak akan mengumpat. Apabila hati kita tenang, kita akan melihat semuanya positif. Dalilnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Abu Jahal dalam satu perjumpaan, satu majlis bersama para sahabat, tiba-tiba Abu Jahal datang. Abu Jahal menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Eh Muhammad, engkau lah yang paling buruk yang pernah aku lihat. Tidak ada orang yang lebih buruk daripada engkau." Dan macam-macam dihinanya, dicacinya. Apa kata Rasulullah SAW? "Sadaqta, kau benar." Berlalu Abu Jahal, datang pula Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan apa? "Ya Rasulullah, engkau lah yang paling indah, yang pernah, tidak pernah aku lihat orang seindah engkau sebelum dan sesudah." Dan bermacam-macam pujian. Nabi kata apa? "Sadaqta, kau benar." Sahabat yang lain terpinga-pinga. Terpinga-pinga melihat. Tadi kata buruk, benar. Sekarang kata indah, juga benar. Melihat keadaan itu, Nabi menyebut apa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mu'min itu cerminan mu'min yang lagi satu. Antara tafsirannya ini ialah apa? Seseorang itu jikalau hatinya gelap, maka dia terlindung daripada keindahan ciptaan Allah. Dia melihat semuanya negatif. Tetapi jikalau seseorang itu hatinya ini baik, bercahaya, segalanya Allah akan buka keindahan-keindahan ciptaannya. Benarlah kata Syekh Umar bin Abdullah bin Ahmad bin Salim bin Abu Bakar Al-Khatib rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam mujtahid mazhab Syafi'i yang hidup di Mekah, asal daripada Hadramaut, kemudian wafat di Singapura. Salah seorang muridnya bertanya kepada Syekh Umar Al-Khatib rahimahullah, "Ya Syekh Umar, bagaimana kita hendak kasyaf melihat rahsia-rahsia keindahan-keindahan yang Allah bukakan untuk kita?" Apa kata Syekh Umar Al-Khatib? "Hati kasih bersih." Itu sahaja. Hati penuh dengan noda, hati penuh dengan celaan terhadap orang lain, bukan pada diri sendiri, maka hati itu akan terhijab daripada ma'rifatullah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan alhamdulillah juga kerana kasihnya Allah kepada kita, Allah mendatangkan bulan Ramadan untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu kata seorang sahabat ialah seumpama kamu berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Bagaimana kita berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Kita senantiasa berhati-hati. Maksudnya di hadapan orang kita begitu, di belakang orang juga kita begitu, di hadapan keluarga kita begitu, di dalam tandas, di dalam kamar kita seorang diri dengan Allah juga kita begitu. Adab kita, akhlak kita juga. Dan ini tidak lain kerana apa? Kerana kerendahan diri kita, menyedari bahawa diri kita ini hamba kepada Allah. Itulah orang bertakwa. Dan Allah akan menyediakan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa, yang seperti mana saya sebut dalam surah At-Talaq semalam dalam majlis kita sedikit di luar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan datangkan senantiasa jalan keluar. Barulah kemudian disebut wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan kepadanya. Sekarang COVID-19, Allah tidak datangkan jalan keluar. Sedangkan ramai sudah mengikut SOP, semua sudah bertawakal kepada Allah, tetapi cuma tidak bertakwa kepada Allah, maka tidak ada jalan keluar.
ikut jalan tikus nak pergi Melaka, itu tidak bertakwa. Itu tidak bertakwa. Ya, kerana hadis Nabi SAW kata apa? Jangan daripada tempat wabak masuk ke tempat lain, daripada tempat lain masuk ke tempat wabak. Kita melanggar sunnah, itu tidak bertakwa. Orang atasan dibiarkan begitu sahaja. Orang yang berniaga gerai-gerai diambil tindakan tegas. Itu keadilan? Itu bukan ciri-ciri orang bertakwa. Maka tidak akan ada jalan keluar selagi tidak ada orang yang bertakwa, terutama daripada para pemimpin. Dan mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau pemimpin itu buruk, maka rakyatnya buruk, kerana rakyat yang rosak akhlak akan akan memilih pemimpin yang rosak akhlak. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bukan masuk bab politik, tapi kita masuk bab hadis. Berapa ramai yang mengundi solat istikharah sebelum undi? Semua melihat surat khabar, semua melihat internet. Berapa ramai yang mengundi solat istikharah sehari atau tujuh hari sebelum mengundi? Itu saja. Ya, bukan untuk support politik mana-mana, tidak. Ya, ini pekerjaan jijik politik zaman sekarang ini, bukan zaman sahabat. Ha, jadi orang yang bertakwa ini, Allah akan adakan jalan keluar. Senantiasa bertakwa. Pada bulan Ramadan ini, kita membersihkan diri kita, menyedari bahawa diri kita ni hamba. Jam berapa syuruk sini? Syuruk jam berapa? Nampak matahari dah naik? Ya? 71 minit. Setelah bertakwa, bertawakal, ditambah pula dengan adab kita menyedari diri kita ni hamba, ego kita kita turunkan. Man tawada' rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri dan sedar dirinya tu rendah, Allah akan mengangkatnya tinggi. Wa man takabbar wada'ahullah. Siapa yang membesarkan diri, Allah akan merendahkannya. Ya, ingat itu. Ingat itu. Rendah diri bukan pada tunduknya diri kita zahir, tetapi sujudnya hati kita, batin kita pada Allah senantiasa, kerana kita menyedari bahawa diri kita ini hamba Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, guru mulia kita daripada Dar Mustafa Tarim, ramai yang kenal, Hafizahullah Ta'ala. Hujan yang pertama turun, pintu rahmat, pintu langit dibuka, menadah tangan doa. Tadi kita selawat tafrijiyah dengan hujan sambil berdoa. Mudah-mudahan diangkat segala wabak, segala balak, segala penyakit yang menular dari tempat ini, ditanamkan pada diri kita, ditambahkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diri kita, ahli keluarga kita, zuriat keturunan kita. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita dapat ini meliputi segalanya yang diberkati, dirahmati, diberkati, dirahmati, diradai Allah di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita dapat terus berjumpa bulan Ramadan yang selanjutnya, sehingga kita bersih sebersih-bersihnya, Allah mengambil kita dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya. Mudah-mudahan jikalau inilah bulan Ramadan yang terakhir kita, Allah mengambil kita, Allah redha dan terima semua amalan kita, ditambahkan segala amalan kita yang batin maupun yang zahir, dibaikkan batin kita lebih indah daripada zahir kita. Dan mudah-mudahan juga ahli kariah ini senantiasa istiqamah dalam beramal kepada Allah dan mendekatkan diri kepada zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita akhiri dengan beri salam kepada Nabi SAW sebagai kasidah dan juga penghormatan kepada Nabi SAW pada hari Jumaat. Assalamualaikum ya Rasulullah itu, assalamualaikum itu, umpama itu kita berbual dengan Nabi direct. Ya, seperti mana kita solat iyyaka na'budu, pada kamu ya Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Aku Zainal Abiyah, itu kita
kita beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. Assalamu alaik Ahmad ya Habibi. Assalamu alaik Taha ya Tabibi. Assalamu alaik Ahmad ya Habibi. Assalamu alaik Taha ya Tabibi. Assalamu alal Mushafa'i fil Qiyamah. Assalamu alaik Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Adqal Adqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Adqal Adqiya. Sallallahu wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma ya fariq al-furqan wa munzil al-quran bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi shahri ramadan. Barik Allahumma lana fi shahri ramadan. Barik Allahumma lana fi shahri ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amana min al 'adab wa naseeba min al jannah warzuqna an nazara ila wajhika al karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Rabbana taqabbal minna du'ana wa 'amalana wa salatana wa siyamana wa qiyamana innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Takabbarallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.